Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya guys di Avandi M Channel ya. Kali ini kita review ya. Review banget ini guys, tanaman kembali lagi ya, tanaman melon golden aroma ya guys. Kondisinya itu yang saya bilang itu dari awal ya, bahwa atap kita ini kotor ya guys. Jadi matahari tidak masuk sempurna dan masih ada hujan dan mendung di sore ya. Sekitar jam 12 sudah mendung, kemudian hujan. Mendung sih terutama ya. Jadi dia nggak dapat sempurna matahari selama minimal 7 jam. Karena si melon itu memang harus dapat matahari itu 7 jam ya minimal ya. Ya kondisinya gitu ya. Padahal saya udah semangat tuh kemarin. Kirain udah masuk musim kemarau, ternyata belum ya. Yang ini beratnya ada sekilo ya, sekilo ya. Ini kecil ya, ya ini mungkin 800-900 ya. Ini berat ini, sekilo, sekilo lebih ini. Ini juga berat sekilo lebih ya. Jadi yang kita inginkan tuh seperti inilah ya. Tapi karena dia polinasinya itu nggak bareng ya, jadi ini yang ini udah hampir sempurna, sementara yang ini belum. Udah hampir sempurna di sini ya, tuh, ya. Dan ini kan yang kemarin tidak jadi buahnya ya, jadi kita buang aja semua, tidak jadi buahnya ya guys. Ada yang beberapa kena virus ya. Nah ini kan di atas lagi ya. Buahnya ini, wow ini berat, cukup berat nih, tapi memang agak terlambat kan dia. Ini juga tuh kecil-kecil guys, tapi jaringnya memang dia ini ya, apa, timbul dan agak tebel ya jaringnya ya. Padahal sebenarnya melon golden aroma kan kurang tebel ya jaringnya ya. Nah kalau yang ini beratnya 1,4 lebih ya guys. Udah jaringnya udah sempurna juga ya, udah mau hampir kena atas ya. Berat, cuma sayang ini benderanya patah nih, bendera apa daunnya. Tapi lihat nih, nggak ada benderanya, dia besar juga. Tapi kalau manisnya belum tahu ya, nanti kita coba cek ya guys. Tadi ada yang kena itu ya, kena apa namanya, ini kena, banyak kena ini guys, kena apa tuh, masih ada kena kutu ya. Tuh semprot dulu ya guys sambil buat video nih, bawah ya. Nah ini kan juga lumayan ya, tapi dia kecil-kecil guys ya. Tuh. Jadi waktu polinasi itu memang agak lama, sampai seminggu ya. Polinasi itu sampai seminggu. Loh kok bisa sampai seminggu? Iya karena dia berbunganya nggak berbarengan. Apalagi yang daerah sini yang kurang matahari ya. Nah ini bagus ya guys, ini udah sekilo lebih ya. Bentuknya agak lonjong nih. Ya. Keren sih sebenarnya. Kalau dari sisi profit, jelas ini nggak profit ya guys, nggak profit ya. Karena banyak yang saya cabutin ya, cabutin daripada nggak berbuah gitu ya. Ini yang tadi kita udah, coba kita lihat yang dari sini ya. Nah ini kan kayak gini kan belum terjadi apa netting ya, baru mulai dia, baru mulai netting kan. Kayak gini harus dicabut nih supaya dia apa nggak mengganggu penyerapan nutrisi ya, dicabut. Ya, jadi ke tukang kebun harus rajin nih cabut ya. Nah ini kan cakep ya guys tuh. Oh ini harganya mahal nih kalau ini nih guys, kalau kayak gini bentuknya. Oh cakep, cakep banget.
35.000 lah sekilo. Masya Allah, tuh cakep juga ya. Ini harusnya kayak gini semua nih bentuknya ya. Walaupun dia udah kena ini, tapi sembuh ya guys, tuh. Kena jamur. Nah, ini kan masih, ini kan di atas ya. Tuh. Kalau di atas dia, dia sebenarnya bentuknya harusnya lonjong. Ini berat guys. Ada 1,2 ini berat. Tuh, dia berat. 1,2 belum terbentuk jaring ya. Apalagi terbentuk jaring masih bagus ini. Coba kita hitung daunnya. Sampai berapa dia? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 guys dia. 25 ya. 25. 25 25. Ini juga terlambat jaringnya ya tuh. Nah, ini kan kayak gini bentuknya guys tuh. Jadi yang perlu diingat ya, pertama itu nomor satu itu memang matahari guys. Saya selalu mengingatkan ya. Dalam pelatihan ini juga yang saya itu adalah matahari. Kemudian ya pastikan itu ya atapnya ya. Itu udah dibersihkan tuh guys. Tapi masih ada ini ya, karena kita bersihinnya waktu itu harusnya dibersihin, gak sempat dibersihin ya. Karena masalah air ya. Jadi air kita ini hanya sehari itu hanya bisa sampai 3.000 liter ya. 3.000 liter tuh udah langsung soak tuh airnya, udah gak ada air lagi. 3.000 liter air sumur ya guys. Nah, dan di sini kan agak terlambat nih daerah sini nih. Dari sini udah kena jamur ya, pinggir karena dia kena hujan dan lembab, kurang matahari. Nah, ini juga berpembentukan. Wih, berat guys. Besar gini tangan saya ini, berat 1,3 ini ada nih. Jaringnya belum terbentuk. Nah, gitu guys ya. Jadi gak apa-apa kecil asal beratnya 1,52. Ini sebenarnya dia bisa 3 kilo ya. Ringan ya. Ada yang bisa 3 kilo sebenarnya guys. Ini ringan ya. Ini ada yang di atas juga. Jadi nih sekarang matahari di sini ya guys tuh. Ini jam 10 ya. Aduh, gak kelihatan ya. Matahari di atas ya. Mataharinya di atas dia tuh. Jadi sekarang matahari di sini bergeser guys. Saya nggak tahu berapa derajat, tapi sekarang nih ini kan kesana sana barat, sana utara ya guys. Utara ya. Sekarang dari sini dia terbitnya nih guys. Tahu nggak? 3 bulan lalu dari sana guys tuh terbitnya. Sana. Dari sana, hampir dari utara tuh sedikit terbitnya. Utara ya, iya. Jadi nggak di utara sekali ya, utara nih. Ya guys, agak di sana nah terbit. Jadi kemudian di dulu sebelumnya tuh 3 bulan lalu dari sini nih terbitnya. Agak bergeser ya. Nah ini kan lumayan ya. Ya ini beratnya paling sekilo ya, sekiloan. Jadi nanti masalahnya itu pas panennya ya. Oh ini berat nih guys, berat. Panennya itu yang agak sedikit bingung ya, gak seragam. Ya ini paling lagi nyemprot. Di kita memang kasih gibberellin ya, tambahin. Kasih gibberellin ya. Kita mau coba. Apakah gibberellin itu bisa menambah bobot ya? Di usia 50 berapa ini? 53 ya, 53 HST. Karena dia ini panennya sekitar di 70 ya. 70. 70 75.
Jadi kalau misalkan ini dijual nih bagus-bagus, bagus, 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 ya dijual nggak profit guys, nggak profit. Nah ini kan bentuknya bagus nih lonjong. Wih berat guys ini guys, masya Allah. Ini palili berat loh, gini palili. Palili lagi nyemprot tuh. Itu dipegang palili tuh. Berat ya? Kecil berat bisa 1, berapa? 1,5 ya? 1,5, 1,3, 1,4 nih. Berat ini tuh. Nah bentuknya lonjong harusnya kayak gitu, bukan bundar ya. Si golden apa aroma itu bentuknya galonnya bulat-bulat nih, ini ringan beratan yang tadi itu. Ini berapa nih, coba daun, berapa daun tuh di atas inilah ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 di 11 ya. Ke atasnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya dari di pas di sini 15 ya. Di dari sini ke atas 15. Kesininya 11. Oh ini juga berat guys. Ini juga berat. Ini juga berat. Aduh ada kutunya sih. Berat, berat, itu juga berat. Nah, coba yang ini nih. Ini ringan tuh, beda banget sama yang itu ya guys. Tuh. Ini ringan ini. Ringan. Itu. Ya sedikit nih panennya guys. Emang ibaratnya paling nanti wisata lah ini, siapa yang mau metik datang gitu, yang mau panen. Ya. Iya karena pas polinasi itu mataharinya nggak 7 jam ya. Itu yang jadi oh alasan tuh Pak Fandi. Alasannya ada faktanya gitu ya. Faktanya apa? Faktanya itu ya guys, faktanya apa? Faktanya itu yang terkena matahari, sisi yang terkena matahari dia lebih bagus pertumbuhannya ya, polinasinya lebih cepat ya, itu udah saya buktikan dengan beberapa kali nanem ya. Nah kayak gini kan, ini itu kena matahari dari sana kan, matahari itu guys, jadi dia kena terus yang ini nih, sama itu juga seharusnya kena ya. Ya karena kan dicabutin itu ya. Sebelumnya kan ada tanaman ya. Ini kan bagus ya guys. Matahari. Yang dari sana. Nah ini kan ada pohon ini ya. Pohon sawo. Ini juga dia menghalangi matahari dari jam 7. Pokoknya dia jam 9 tuh terhalang sama pohon sawo ini. Nah kita mau potongin rantingnya kayak pohon sawo. Jadi dia terbit dari sana itu. Terhalang sedikit, terhalang sama sawo. Naik sampai atas itu. Ya oke gitu aja guys. Ini guys ya mungkin pelajarannya adalah. Oh ya ini, yang ini kenapa ini busuk pangkal batang ya guys. Di bawahnya itu akarnya udah hampir putus. Busuk pangkal batang. Jadi dia seperti itu. Apalagi ya. Kalau misalkan bagus bisa seperti itu tuh guys, 1,4 ya besar ya, itu masih bisa besar lagi sampai panen dia mungkin nambah 1,7 lah, bisa lebih ya. Emang ini bisa 3 kilo nih, bisa 2, di atas 2 nih golden aroma itu. Oh ini ada kena. Kena apa namanya, ada kutu, tapi ini beda kutunya sama apit, apit itu bukan deh.
hitam misalnya, bukan hijau ya. Kalau api itu ada dari hijau dia. Mungkin sekelasnya lah. Persaudaraan, satu persaudaraan. Ya gitu guys. Jadi inilah kondisinya. Ya, saya akan memvideokan apa adanya guys. Yang bagus-bagus, yang kurang bagus, kurang bagus. Oh ya, kemarin yang panen intanon ya. Intanon itu ya nggak ada profit guys, tapi bisa istilahnya bisa puter. Masih bisa puter. Break even ya, break even lah. Ya, anggaplah break even lah. Ya, karena apa? Karena rata-rata berat ya. Rata-rata beratnya. Rata-rata beratnya itu ternyata kalau berat dari 0,7 sampai ada yang 1,4, 1,6 ya intanon. Tapi rata-rata ternyata 0,9, 900 gram ya. Ya sayang lah. Itu kenapa itu kondisinya juga banyak kondisinya ya. Sebelah jagung. Kemarinnya sebelahnya itu ada singkong ya. Singkongnya tinggi banget. Saya nggak bisa lagi guys. Nggak bisa lagi Ya punya orang soalnya sebelah sana itu yang jagung itu punya orang. Dia nanam sebelah sini singkong. Jadi daun singkongnya itu nutupin sana guys. Singkongnya nutupin sana gitu. Kemarin dia udah panen tuh. Potongin. Ya memang paling mantap tuh di tengah sawah ya, kalau nanam greenhouse melon itu di tengah sawah ya, jadi matahari bisa masuk bagus. Tuh memang nggak bisa ya guys itu. Sekarang kemarin tuh minggu lalu udah baru dipotong ya. Ini juga nih kayak gini singkong tuh. Gak bisa lagi dipungkiri ya. Nih singkong guys tuh. Nah ini udah dicabutin sebagian nih. Tingginya segitu. Jadi matahari jam 3 tuh. Wah kehalangan tuh sama singkong itu. Tadinya banyak itu. Terus memang harus ditebang aja sih sebenarnya. Ya punya orang guys. Masalahnya guys. Tuh. Ya udah matahari dari sana. Udah kehalangan dia. Kasian deh lu. Ya. Pentingnya matahari itu. Ya kalau di sawah, tengah sawah gitu, bebas matahari guys. Kan buahnya ada yang gede-gede. Kenapa ya matahari buat fotosintesis? Oh nyalain matahari loh. Ya silakan aja kalau ada yang punya teori lain ya. Nah ini yang saya suka nih. Keren. Oke guys, itu aja guys ya. Aduh, saya ngelantur jadinya nih. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe ya guys. Yang belum subscribe. Biar bisa bantu saya terus memvideokan dokumentasi tanaman melon. Ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.